keluar kata-kata yang membinasakan, kan gitu. Kalau tidak seperti itu berarti kita tidak memahami secara utuh apa yang dirayakan pada kamu, ya kan? Oke, selain itu apa lagi yang kamu lihat? Selain itu tadi para rasul, kami para rasul juga sudah terus ada berjalan terus apa lagi? Jadi ada penyalaan api unggun, ya kan tadi kan? Nah, apa? Untuk menyalakan supaya roh Tuhan Yesus itu, ya roh Kudus sangat itu juga menyala di dalam diri kita masing-masing. Jangan redup, ya kan? Kamu lihat lilin di situ, ada kan? Lilin nyala kan? Itu pertanda apa? Itu sumber roh. Bahwa roh kudus itu harus menyala-nyala dalam diri kita setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit, ya. Roh kudus itu apa tujuannya? Apa fungsinya? Menerangi, ya. Coba kalau kudusnya seperti itu, ketika dia menyala berbagi keterangan kepada masyarakat kita, kelihatan dia disalibkan, ya kan? Dia disalibkan. Buah dari penebusan, buah dari penyalipan Yesus itu adalah bahwa kita umat manusia diselamatkan. Dari apa? Dari api neraka, dari kematian, ya kan? Kita diselamatkan, ya kan? Ya, kita diselamatkan. Nah, diselamatkan pertama dalam apa? Kita berdamai dengan Tuhan kita, ya kan? Dengan pengorbanan dari Yesus Kristus, kita berdamai kepada Tuhan, ya, berdamai, didamaikan, ya kan? Loh, berarti emang Tuhan itu marah sama kita apa? Emang marah, karena pada masa-masa itu sudah banyak umat-umat yang ada di situ yang meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan, ada menyembah patung, ya kan? Menyembah alat berhala, ya kan? Bunuh-bunuhan, ya kan? Jadi sudah banyak perilaku-perilaku yang tidak baik pada saat itu, sehingga Yesus diutus ke dunia melalui secara pertama kelahirannya, ya kan? Kelahirannya yang dia lahir di kandang Bethlehem, ya kan? Nah, setelah itu yang paling secara yang paling heroik yaitu kipas tadi, ya kan? Dia disalibkan. Yang atas penyalipan itu kita didamaikan kepada Tuhan kita, ya kan? Supaya kita tidak binasa, ya kan? Supaya kita tidak binasa, ya. Bahkan dengan kematian itu menjadi kita itu menjadi kudus, ya, menjadi kudus, bersih kembali, ya kan, putih kembali, ya kan, kudus itu. Jadi sama lah, kalau kita merayakan Paskah setiap tahun itu, apalagi seperti sekarang ini, kemarin kan kita Paskah puncaknya, hari ini kita rayakan sekolah. Mulai hari ini kekudusan itu harus menjadi diri kita. Bagaimana kudus itu tadi? Menjaga omongan, ya, yang lain di luar kata-kata, jorok,